Arti, cara buat, lengkap syarat pengajuan STRP Jakarta. Apa itu STRP? Kali ini kami akan membahas pengertian STRP, syarat registrasi STRP, dan cara buat STRP Jakarta. Mari simak bersama-sama. Pemerintah berencana akan memperketat syarat perjalanan untuk menekan mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat Jawa-Bali. Pengetatan tersebut telah tercantum di dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021 terkait perjalanan darat dan SE Nomor 50 Tahun 2021 terkait perjalanan menggunakan mode kereta api. Terkait pemberlakuan PPKM darurat tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta kembali mengeluarkan kebijakan terbaru. Kebijakan tersebut adalah Surat Tanda Registrasi Pekerja atau STRP. Apa itu STRP? STRP adalah Surat Tanda Registrasi Pekerja yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI yang ditujukan kepada para pekerja yang masih harus bekerja di luar rumah. Selain itu, STRP juga ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak yang akan melaksanakan perjalanan di luar rumah. Secara lebih lanjut, STRP juga wajib dimiliki oleh masyarakat Jabodetabek semenjak tanggal 5 Juli 2021. Pekerja yang diwajibkan memiliki dan menggunakan STRP ini diantaranya pekerja sektor esensial, pekerja sektor kritikal, dan perseorangan dengan kebutuhan mendesak. Untuk melakukan registrasi agar mendapatkan STRP, berikut ini adalah persyaratan yang harus dilengkapi. Membawa KTP asli, surat tugas dari perusahaan, sertifikasi vaksin, dan pas foto 4x6 berwarna. Setelah melengkapi persyaratan-persyaratan di atas, masyarakat yang akan melakukan registrasi STRP harus melalui beberapa tahapan proses registrasi. Tahapan-tahapan proses registrasi untuk mendapatkan STRP adalah sebagai berikut. Bagi Anda yang akan melakukan registrasi STRP harus mengakses laman jakevo.jakarta.go.id. Lalu mengisi form pendaftaran. Setelah mengisi form pendaftaran, Anda harus mengupload persyaratan dan submit. Lalu tunggu proses verifikasi berkas oleh UPPMPTSP. Setelah terverifikasi, maka STRP nantinya akan diterbitkan oleh DPMPTSP. Setelah terbit, STRP dapat Anda unduh di laman jakevo.jakarta.go.id. Itulah syarat dan tahapan-tahapan penertiban STRP yang perlu dipahami. Pastikan Anda registrasi STRP jika terpaksa harus menjalankan aktivitas di luar rumah selama PPKM darurat.